Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala dan kepada semua pemirsa yang mengikuti kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan nikmat hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan ini wajib kita syukuri dan kemudian juga kita wajib untuk belajar dan terus belajar Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-50 tentang karamah para wali. Karamah para wali ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah karena ada sebagian dari kelompok yang sesat yang mengingkari tentang karamah para wali ini, apakah itu dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Karamah para wali karamah artinya kemuliaan. Karuma yakrumu karamatan itu diddul ihana. Karamah artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada al-awliya para wali. Yang dikatakan wali adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, itu dikatakan wali. Dasarnya untuk melihat di halaman 420 di surah Yunus ayat 62 ayat 63 Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali Allah itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi yang dikatakan wali itu orang beriman dan dia bertakwa kepada Allah, itu nih wali. Ini kita bahas dalam kitab-kitab akidah tentang karahmahnya para wali, tentang kemuliaan para wali.
untuk menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ada penjelasannya di buku ini. Jadi karamah para wali, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa. Tapi bukan berarti satu keharusan kalau orang yang beriman bertakwa mesti ada karamah, tidak. Ribuan sahabat adalah orang-orang yang saleh, mereka semua wali-wali Allah. Para sahabat semuanya radhiyallahu anhum ajma'in, semuanya adalah wali-wali Allah, semua para sahabat. Tapi yang mendapatkan karamah hanya berapa orang aja. Gitu. Jadi bukan satu ketentuan, satu kemestian, kalau dia orang soleh, kalau dia wali, mesti ada karamahnya, tidak. Jadi antum perhatikan itu. Hatta khulafa'ur rasyidin, hanya satu dua aja yang mendapatkan karamah. Bukan berarti mereka tidak mulia, mereka adalah ahlul jannah, ahli surga. Jadi orang kadang-kadang mengatakan kalau dia wali itu berarti ada keluar biasaan. Dan harus dibedakan antara keluar biasaan. Jadi ada tiga keluar biasaan yang Allah berikan. Yang pertama untuk para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, namanya mu'jizat. Yang kedua untuk para wali namanya karamah. Yang ketiga keluar biasaan dari tukang-tukang sihir. Ini yang terbanyak gitu. Ya, tukang-tukang sihir, dukun itu mempunyai keluar biasaan, tapi semuanya sesat dan menyesatkan. Itu dibantu oleh siapa? Dibantu oleh syaitan. Maka dikatakan mereka sebagai wali apa? Wali syaitan. Makanya Syekhul Islam punya kitab namanya Al-Furqanu Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Itu beda. Wali-wali Allah itu yang beriman, bertakwa, yang taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban sholat yang lima waktu, melaksanakan sholat-sholat sunnah, melakukan puasa, dan yang lainnya. Mereka berbuat kebajikan. Sedangkan wali-wali setan tidak sholat. Wali setan tidak sholat gitu. Bahkan ketika Jumat pun mereka enggak sholat Jumat. Kalau ditanya sholat Jumat di mana? Di Mekah. Bagaimana sholat Jumat di Mekah? Beda waktu kita dengan Mekah berapa jam? 4 jam gitu. Ternyata memang mereka tidak sholat. Kalau tidak sholat ya bukan wali. Kalau mau dikatakan wali juga berarti wali, wali setan gitu. Ya, kita harus bedakan itu antara wali Allah dengan wali setan. Jadi beda antara sihir, mukjizat dengan karoma, itu beda. Dan karoma diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tertentu dan enggak bisa dipelajari. Kalau sihir bisa dipelajari, tapi karoma enggak bisa dipelajari. Hanya saat itu aja terjadi. Dan enggak bisa diulang lagi. Termasuk dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yaitu membenarkan, mempercayai karamah para wali dan apa yang Allah tunjukkan melalui mereka dari hal-hal yang luar biasa. Saya ulangi lagi. Kalau yang enggak bawa kitab coba lihat kepada temannya, yang enggak bawa kitab lihat sama temannya. Nanti besok-besok bawa kitab. Lihat, jangan bengong. Kalau antum bengong, asal di luar. Termasuk dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yaitu membenarkan, mempercayai karamah para wali dan apa yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan melalui mereka dari hal-hal yang luar biasa. Jadi Ahlussunnah mempercayai, membenarkan karamah para wali. Jadi membenarkan karamah para wali yang betul-betul memang dia wali. Dan apa yang Allah tunjukkan oleh mereka dari hal yang luar biasa. Tentang karamah para wali telah dibahas oleh para ulama Ahlussunnah.
karena ada golongan yang mengingkari tentang adanya karamah para wali. Jadi bahas karena ada yang menentang. Mereka yang menentang adalah golongan Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sebagian dari golongan Asy'ariyah. Ada juga golongan yang gulu berlebih-lebihan dalam menetapkan karamah. Mereka meyakini dan mengatakan bahwa setiap yang luar biasa adalah karamah, meskipun itu adalah sihir dan kedustaan. Mereka adalah golongan tarekat sufia dan penyembah kubur. Dan ini yang terbanyak di Indonesia ini. Yang terbanyak di Indonesia yang seperti ini. Setiap luar biasaan itu mesti dianggap oleh mereka karamah. Kiai ini punya karamah, Habib ini punya karamah, Tuan Guru ini punya karamah. Padahal bukan karamah, tapi merupakan sihir. Dan juga mereka dukun. Dan ini yang dilariskan oleh siapa? Golongan tarekat sufia. Karena mereka percaya. Sampai ke kubur pun mereka percaya bahwa syekhnya itu masih hidup di kubur. Sehingga mereka datang berbondong-bondong untuk menyembah kuburnya. Ini semua kesyirikan. Dan ini syirkun akbar. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan karamah para wali sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan karamah para wali sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW yang sahih. Yang dimaksud dengan karamah adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan melalui tangan para walinya yang mukmin, berupa keluar biasaan seperti ilmu, kekuasaan dan lainnya. Misalnya makanan yang Allah berikan kepada Maryam bintu Imran. Nanti antum lihat di surah Ali Imran ayat 37 sampai ayat 40. Antum lihat ayatnya. Nah, di sini ada ini di ayat 37-nya. Jadi Allah mengisahkan Maryam bintu Imran, fataqabbalaha rabbuha biqabun hasana wa ambataha nabatan hasana wa kafala Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaan kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, itu kamar khusus untuk ibadah, maka Zakaria mendapati makanan di sisinya. Maka Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana ini? Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau beroleh? Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Di sini antum perhatikan bahwa ketika Maryam ditanya, qala ya Maryam anna laki hada, wahai Maryam, dari mana ini? Maka Maryam menjawab, ini dari sisi Allah Taala. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Arti Maryam bukan seorang nabi, karena enggak ada nabi perempuan. Enggak ada nabi perempuan atau rasul perempuan, enggak ada. Tapi dia sebagai wali Allah. Jadi setiap nabi Zakaria masuk mesti ada makanan. Makanan. Ini dari mana? Dari Allah SWT. Ini menunjukkan kepada karomahnya Maryam. Kemudian juga yang lainnya seperti naungan yang Allah berikan kepada Usaid bin Hudair. Naungan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Usaid bin Hudair ketika membaca Al-Qur'an. Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Jadi ketika dia membaca Al-Qur'an, Allah memberikan naungan kepadanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Serta berita-berita mengenai para pemuka dari umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in dan generasi yang berikutnya dari umat Islam,
karamah tersebut akan tetap ada pada umat ini sampai datangnya hari kiamat. Arti karamah itu akan tetap ada, dan karamah itu diberikan kepada orang yang soleh, diberikan kepada orang yang bertakwa, diberikan kepada orang yang beriman. Karamah itu tidak akan diberikan kepada orang fasik, tidak. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-10, itu dinukil dari Imam Al-Haramain tentang ijma', bahwasanya sihir itu tidak akan muncul kecuali dari orang fasik, dan karoma tidak akan muncul dari orang fasik. Jadi kata Imam Haramain, dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-10 cetakan Darul Fikr, bahwa sihir tidak akan muncul kecuali dari orang fasik, dan karoma tidak akan muncul atas orang fasik. Jadi sihir tidak akan muncul melainkan dari orang fasik, dan karoma tidak akan muncul atas orang fasik. Artinya karoma itu mesti timbulnya dari orang soleh. Karoma mesti timbul dari orang yang beriman. Karoma mesti timbul dari orang-orang yang bertakwa. Tapi ini bukan satu ketentuan kalau dia beriman, bertakwa itu mesti ada karoma, tidak. Karena ribuan sahabat tidak ada karoma, ribuan sahabat. Kemudian saya lanjutkan. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, untuk melihat di halaman 419, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas menjelaskan mengenai perbedaan antara mukjizat dan karamah, serta keadaan syaitaniah yang luar biasa melalui tangan tukang-tukang sihir atau tukang mengecohkan umat, yaitu bahwa mukjizat merupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada para rasul dan para nabi alaihimus salatu wassalam berupa keluar biasaan. Mukjizat digunakan untuk melawan orang-orang yang menentang para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi mukjizat digunakan untuk melawan orang-orang yang menentang para nabi alaihi salatu wassalam, untuk mengujinya dan untuk mengabarkan diutusnya mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta untuk menguatkan dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, seperti kisahnya Nabi Musa alaihi wassalam diberikan mukjizat oleh Allah berupa tongkat dan juga tangan yang dikeluarkan bercahaya untuk mengalahkan tukang-tukang sihir Firaun. Jadi mukjizat tujuannya untuk melawan orang-orang yang menentang para nabi, karena Firaun menentang dakwahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat. Dan juga Nabi Musa dimenangkan oleh Allah SWT dengan tongkatnya itu menjadi ular yang besar, karena Firaun memanggil tukang-tukang sihir, dan tukang sihirnya bukan satu, ratusan tukang sihirnya yang datang itu ratusan. Dan menang Nabi Musa. Tapi tetap saja Firaun berusaha untuk membunuh Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi masallatu wassalam. Begitu juga tentang Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api, maka Allah mengatakan ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api hendaklah kamu dingin dan selamat atas Ibrahim.
Begitu juga nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa alaihi salam mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ali Imran dan juga dalam surah Al-Maidah. Kemudian di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak mukjizatnya Nabi SAW, puluhan, mungkin juga lebih dari 100 mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya pada waktu di Mekah, terbelahnya bulan. Karena orang-orang musyrik Mekah mau beriman, tapi buktikan mukjizat. Kemudian Nabi membelah bulan itu menjadi terbelah di saat malam bulan purnama. Tapi tetap aja mereka gak beriman. Jadi bulan itu pernah terbelah. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabisa, sudah dekat kiamat, wan syaqqal qamar. Dan bulan sudah terbelah. Begitu juga turunnya Al-Quran. Ini mukjizat yang paling besar, yaitu turunnya Al-Quran Al-Karim. Kemudian rintihan batang kurma, keluarnya air dari sela-sela jari tangan Rasulullah SAW, dan mukjizat yang lain yang sangat banyak. Syarat diberikannya karomah, syarat diberikannya karomah, yaitu orang yang diberi karomah tersebut istiqamah dalam iman dan mengikuti syariat. Syarat diberikannya karomah, yaitu orang yang diberi karomah tersebut istiqamah dalam iman dan mengikuti syariat. Jika tidak demikian, maka yang berlaku padanya adalah keluar biasaan wali-wali syaitan. Adapun karomah pada hakikatnya memberikan faedah tiga hal. Karomah pada hakikatnya memberikan faedah tiga hal. Yang paling besar, menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan kehendaknya. Sebagaimana Allah mempunyai sunnah-sunnah dan sebab-sebab yang menentukan musababnya terjadi sesuatu yang diletakkannya secara syariat dan secara qadar, Allah Azza wa Jalla juga mempunyai sunnah-sunnah yang lain yang tidak dapat dicapai oleh ilmu, amal, dan sebab-sebab yang berasal dari manusia. Jadi yang pertama, karomah itu pada akhirnya memberikan faedah tiga hal. Yang pertama, yaitu yang paling besar, untuk menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah dan kehendaknya. Karenanya adanya karomah itu karena kekuasaan Allah, karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini contoh banyak ya, kekuasaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Artinya pada akhirnya semua ini menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa terjadinya karamah untuk para wali pada hakikatnya adalah mukjizat untuk para nabi alaihi mussalatu wassalam. Karena karamah-karamah itu tidak akan diperoleh mereka melainkan dengan sebab keberkahan mengikuti nabi mereka, yang dengan mereka telah memperoleh kebaikan yang banyak. Artinya yang kedua, karamah itu yang diberikan kepada para wali pada hakikatnya mukjizat nabi. Karena karomah gak akan diperoleh melainkan karena sebab mereka mengikuti nabi-nabi, yang dari setiap umat ada orang yang diberikan karomah karena mengikuti nabinya. Kalau ada di umat Islam ini yang mendapatkan karomah karena mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada di umat ini orang-orang soleh yang diberikan karomah karena mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi berkah karena apa? Karena ittiba. Berkah karena ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
bahwasanya karamah yang diperoleh para wali adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Yang ketiga, bahwasanya karamah yang diperoleh para wali adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika wal fawzul 'adzim." Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat, tidak ada perubahan bagi janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang besar. Artinya Allah menyebutkan di sini bahwa para wali itu adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Para wali itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut pada mereka. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Para wali Allah adalah orang yang takut kepada Allah, tapi maksudnya mereka tidak takut dengan keadaan yang mereka hadapi dalam kehidupan ini. Mereka enggak takut dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi yang dikatakan wali, orang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hari ini merupakan sesuatu kabar yang disegerakan oleh Allah, karena mereka adalah orang-orang yang soleh, diberikan oleh Allah kemuliaan dengan karomah. Dan juga nanti di akhirat tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikianlah itu kemenangan yang besar. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Dalam ayat ini dikatakan wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Dalam ayat ini juga disebutkan tentang kabar gembira. Menurut pendapat sebagian ahli tafsir, yaitu yang menunjukkan kepada kewalian mereka dan akibat yang baik bagi mereka, diantaranya adalah karomah. Ini dalam kitab At-Tanbihat Al-Latifa ala Mahtawat alaihi al-Aqidah al-Wasithiyah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. Aqidah al-Wasithiyah tulisannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tapi syarahnya banyak, diantaranya At-Tanbihat Al-Latifa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Terkadang karomah itu berupa cobaan, di mana satu kaum akan berbahagia dan celaka dengannya. Adapun orang-orang berbahagia adalah orang yang bersyukur, dan orang-orang yang binasa adalah orang-orang yang ujub, berbangga diri, dan dia tidak istiqomah. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, orang mukmin semuanya adalah wali Allah. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah dan yang paling bertakwa. Saya ulangi, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, bahwa orang-orang mukmin semuanya wali-wali Allah. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah dan yang paling bertakwa. Jadi orang-orang beriman adalah wali-wali Allah secara umum. Tapi yang perlu diperhatikan bahwasanya orang beriman yang dikatakan wali-wali Allah, dia beriman, kemudian dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian dia melaksanakan yang sunnah-sunnah. Artinya dia beriman,
Kemudian dia bertakwa kepada Allah, dia melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian melaksanakan yang sunnah-sunnah, kemudian dia istiqomah. Itu yang dikatakan adalah wali-wali Allah. Jadi bukan dikatakan bahwa orang mukmin itu wali-wali Allah kemudian dia sudah pasti ada karamah, tidak. Tapi orang mukmin semua wali oleh Allah. Dengan dasar Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 11, "Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Yang demikianlah karena Allah pelindung bagi orang-orang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Atau orang beriman adalah wali-wali Allah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain, maksudnya menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Wali Allah adalah orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Saya ulangi lagi, wali Allah adalah orang-orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, dan melaksanakan amal-amal soleh dan lainnya. Jadi antum perhatikan di sini, wali Allah itulah orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau dia orang mukmin, kalau umpamanya dia sebagai wali, tapi dia tidak sholat, ada wali enggak sholat, bagaimana katakan wali? Wali enggak puasa, bukan wali. Bahkan di Indonesia ini ada wali orang gila. Di Indonesia ini ada wali orang gila. Kata mereka wali majdzub. Kata mereka wali majdzub. Maksudnya majdzub artinya ditarik. Ditarik akalnya oleh Allah karena saking cintanya kepada Allah. Jadi gila dia. Bagaimana ada wali orang gila? Gak mungkin. Jadi di Indonesia ini banyak, bukan satu di Indonesia ini. Orang datang ke sana sampai nanya kepada orang gila, bagaimana tentang nasib saya? Saya minta tolong, saya sakit. Orang gila ini ditanya. Cuma mereka bikin nama dengan nama-nama yang sepertinya bagus, wali majdzub itu. Dan ada dalam tarekat sufi ada itu disebutkan gitu, tentang adanya nanti wali-wali yang seperti itu. Dan ada memang di Indonesia didatangi oleh orang banyak gila gitu. Bahkan sebagian telanjang gitu. Sampai mereka pakaikan sarung segala macam. Nah itu datangi. Ini karena kebodohan, karena ketololan. Gak ada yang nama wali seperti itu. Wali itu orang beriman, yang mereka bertakwa, waras. Wali itu bukan orang gila. Jadi wali adalah orang-orang yang beriman, yang dia melaksanakan perintah Allah. Gimana orang gila? Orang gila kan diangkat kolam, gak ada kewajiban, gak sholat, gak puasa, tapi dibilang wali. Dalam Islam gak ada itu. Tapi di Indonesia ada. Dan orang datang ke sana dibilang wali majdzub. Ini gak ada, dalam Islam tidak ada ini. Ini semuanya bualan daripada orang-orang torekot ini, yang mereka mengangkat orang seperti ini. Yang harus kita pahami bahwa tujuan dari orang-orang di belakang ini merusak agama Islam. Merusak agama Islam. Karena mereka tidak melaksanakan ibadah sholat,
dan dibanggakan, dibanggakan, oh Syekh ini punya karomah, Habib ini punya karomah, Kiai ini punya karomah. Padahal itu semua keluar biasaan karena dukun, karena sihir, bukan karena karomah. Di Indonesia banyak yang seperti ini, dukun, dan itu dibanggakan. Dalam Islam gak ada. Dan cerita-cerita yang disampaikan kepada murid-muridnya, yang sampai kepada kita, semua cerita bohong. Maka dikatakan apa? Khurafat. Khurafat, cerita bohong. Dia bisa jalan di air, dia bisa terbang. Gak boleh dipercaya. Itu semuanya bohong. Dan nanti akan ada itu. Di bab selanjutnya nanti akan ada tentang hakikat dan syariat. Seperti disebutkan, nanti lihat di halaman 425. Di halaman 425. 424, 425. 424, 425. Kata Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahullah, wafat tahun 264 Hijriah, pernah menyatakan, aku berkata kepada Imam Syafi'i, aku mendengar sahabat kita Al-Laits bin Sa'd mengatakan bahwa apabila kita melihat seorang yang bisa berjalan di atas air, janganlah kita langsung menganggapnya sebagai wali Allah sebelum kita mengukur amalannya dengan Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, menanggapi ucapan itu kurang. Artinya enggak salah, ucapan itu benar, enggak salah, cuma kurang. Lalu beliau menambahkan, bahkan jika kalian menyaksikan seorang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara sekalipun, jangan kalian menganggap dia sebagai wali sebelum kalian mengukur amalannya dengan Quran dan Sunnah. Tolak ukurnya Quran dan Sunnah. Ada yang bisa berjalan di atas, ada yang terbang juga ada, tapi dibawa oleh siapa? Oleh setan, dibawa oleh setan. Maka dikatakan di sini dalam syairnya, idza ra'aita syakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif 'ala hududi syara' fa innahu mustajrajun wa bid'iyyun. Jika engkau melihat seorang dapat terbang melayang dan berjalan di lautan dengan mengambang, tetapi dilanggarnya batas-batas syariat Allah, maka ia adalah orang yang ditunda, mustajraj, ditunda siksaannya oleh Allah, dan ia adalah pelaku bid'ah. Jelas itu. Makanya wali Allah itu adalah orang-orang mukmin yang taat, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian dari perintah Allah yang paling besar apa? Perintah Allah yang paling besar apa? Tauhid. Dia wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kalau dia masih menyembah kubur, percaya kepada jimat-jimat, ya bukan wali dia. Dia dukun. Dia wajib mentauhidkan Allah, dan dia wajib menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian juga dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat yang lima waktu. Nah ini ukuran, ini tiang agama. Ukurannya sholat, tiang agama. Karena ini jelas dilihat oleh semua orang. Karena ketika dikatakan orang beriman, harus dibuktikan imannya dengan dia sholat. Sholat bagi laki-laki di mana? Di masjid. Tapi orang-orang yang dibilang wali-wali ini tidak pernah muncul di masjid. Sampai Jumat pun dia tidak muncul. Sampai Jumat itu enggak muncul di masjid. Antum bisa buktikan deh. Di mana ada wali atau kiai atau habib yang dibilang dia sebagai wali? Antum buktikan ke tempatnya, di daerahnya. Enggak sholat Jumat dia. Ketika ditanya kepada murid-muridnya, kenapa dia enggak sholat? Dia sudah wali. Ya wali, justru wali melaksanakan sholat. Kalau wali yang gak sholat, ya bukan wali, wali setan dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir, orang meninggalkan sholat kafir, sebagian ulama. Jadi ini sholat termasuk ukuran itu. Dan sebagian besar mereka
enggak sholat, sebagian besar enggak sholat. Jadi orang-orang yang dibilang wali di Indonesia ini enggak sholat, atau Jumat mereka enggak sholat. Jadi perbuatan dosa besar. Yang paling besar meninggalkan sholat, perbuatan dosa besar yang paling besar meninggalkan sholat. Kemudian puasa bulan Ramadan, ini juga ukuran juga, karena bersama kaum muslimin. Nah mereka kalau Ramadan gak puasa, wali-wali ini yang dianggap wali oleh mereka gak puasa. Antum bisa buktikan di tempatnya, di daerahnya, atau di rumahnya yang dikatakan wali-wali ini. Yang banyak disebutkan di Indonesia ini, wali ini, wali ini, Habib ini, antum bisa buktikan Ramadan gak puasa dia, gak puasa. Dan ini semua bisikan setan, bisikan setan, bukan wali Allah. Mereka adalah wali setan. Kemudian wali Allah itu juga melaksanakan amal-amal saleh. Karena begitulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka orang beriman dan beramal saleh. Jadi wali Allah adalah orang mukmin yang paling taat kepada Allah. Jadi wali Allah adalah orang mukmin yang paling taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan Allah maha meneliti. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, innama ghayatul karamati luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karoma, antum salah betulkan itu, itu salah, tapi cetakan yang terbaru sudah dibetulkan. Artinya dibetulkan, artinya salah. Innama ghayatul karoma luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karoma. Jadi artinya sesungguhnya puncaknya karoma. Adapun kalimat kemuliaan, yaitu itu dicoret. Yang benar, sesungguhnya puncaknya karoma adalah dengan tetap istiqomah. Innama ghayatul karoma luzumul istiqomah. Sesungguhnya puncaknya karoma adalah dengan tetap istiqomah dalam iman dan ketaatan. Artinya, yang paling penting bagi kita bukan karoma. Bagi orang beriman, yang paling penting bagaimana dia istiqomah tidak dalam ketaatan dia kepada Allah. Itu yang paling penting. Bagaimana dia istiqomah terus sampai dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ada orang diberikan karomah, kemudian setelah itu dia ujub, dia bangga, kemudian setelah itu dia mulai itu pudar ketaatannya, tidak istiqomah lagi. Dan ini banyak yang seperti ini. Dia bangga dengan dirinya. Akhirnya itu termasuk apa? Kata Nabi, al-ujub termasuk apa? Muhlikat, membinasakan dia. Bahkan ada di antara mereka yang di akhir hayatnya su'ul khatimah. Dan ini banyak yang seperti ini, su'ul khatimah. Maka yang paling penting kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan baina awliya Rahman wa awliya Syaitan, yaitu innama ghayatul karama luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karama dengan tetap istiqamah. Yang paling penting itu bagaimana kita istiqamah. Istiqamah dalam iman, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Taala. Seperti sekarang, ya, sudah selesai Ramadan. Bagaimana kita menjaga amal-amal soleh kita? Istiqomah. Seperti kita puasa di bulan Ramadan. Selesai puasa Ramadan, bukan kemudian selesai, ada lagi sunnah-sunnah yang kita laksanakan. Seperti apa? Puasa apa? Syawal. Dan Nabi menyebutkan demikian, man shoma ramadhana summa atba'a sittan min syawal kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan hari Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Kemudian puasa Senin Kamis,
puasa 3 hari setiap bulan, ini amal-amal soleh. Begitu juga ketika dia Ramadan, dia melaksanakan sholat wajib berjamaah di masjid. Kan masjid penuh tuh kalau Ramadan, sholat berjamaah. Setelah Ramadan tetap wajib sholat berjamaah. Karena bagi laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Dan itu dijaga sampai kita mati. Allah menyuruh kita bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'raqin, dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi karena sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Tetap jaga itu. Kemudian juga sholat sunatnya. Waktu Ramadan antum sholat sunat itu rawatib. Ya jaga setelah Ramadan. 2 rokat sebelum subuh, 4 rokat sebelum duhur, 2 rokat ba'da duhur, 2 rokat ba'da maghrib, 2 rokat ba'da isya, 12. Barang siapa yang menjaga 12 rokat, maka dijamin dengan sorga. Jaga itu. Jangan tinggalkan itu. Kemudian sholat malam, antum tarawih 11. Ya apa setelah Ramadan kemudian gak tarawih lagi? Antum sholat tahajud. Tetap jaga itu. Makanya Nabi menegur seorang sahabat. Teguran ini sebagai celaan. Dan juga teguran buat kita semua. Kata Nabi kepada seorang sahabat. Ya Abdullah, la takun mitla fulanin kana yakumul layla fataraka qiyamal layl. Muttafaqun alaih. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Tadinya rajin sholat malam, sekarang ditinggalkan sholat malam. Setelah Ramadan, udah gak sholat malam lagi. Mesti jaga itu sholat malam, terus. Dan Nabi menjaga sholat malam. Para sahabat menjaga sholat malam. Terus. Gitu. Dan itu merupakan kebaikan. Dan afdol, afdolus sholah ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah yang wajib sholat malam, jaga itu sholat malam. Dikerjakan semua karena Allah. Kemudian juga amal-amal sholat yang lain seperti sedekah, seperti membaca Al-Quran. Antum jangan tinggal baca Al-Quran. Paling enggak minimal 1 hari 1 juz. Satu hari yang menyuruh baca 1 hari 1 juz adalah siapa? Rasulullah. Salam, ikra'ul Qur'an fi syahrin, hatamkan Qur'an selama 1 bulan. Ikra'hu fi 20 layla, baca selama 20. Artinya 1 hari 1.5 juz. Ikra'hu fi 10, baca hatamkan selama 10 hari. Berarti sehari 3 juz. Jadi terus baca itu Al-Qur'an tiap hari. Jadi bukan Ramadan aja baca Qur'an. Tiap hari baca Quran. Dan kita jaga tuh istiqomah. Kemudian juga amal-amal soleh yang lain yang biasa kita lakukan, jaga istiqomah. Yang penting itu bagaimana kita istiqomah. Terus. Dan keutamaan istiqomah itu luar biasa. Keutamaannya sangat banyak, puluhan keutamaan. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Fusilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Itu antum lihat, karena antum lihat nih ayatnya tentang orang-orang yang istiqomah. Kita harus jadi orang yang istiqomah. Bukan habis Ramadan ditinggalkan semuanya. Sampai baca Quran enggak baca Quran lagi. Salat malam ditinggalkan. Tum lihat surah Fusilat, surah 41 ayat 30 sampai ayat 32. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami la Allah, kemudian istiqamah, maka akan turun bagi mereka, maka akan turun atas mereka malaikat-malaikat yang mengatakan, jangan kalian takut, jangan duka cita, dan bergembira kalian dengan sorga yang dijanjikan kepada kalian. Kami wali-wali
kalian di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Atau para malaikat mengatakan, kami wali kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagi kalian apa yang kalian sukai di sorga itu, dan bagi kalian apa yang kalian harapkan di sorga itu, merupakan hidangan dari Allah SWT yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Ini semua pemberian Allah, rezeki dari Allah SWT. Jadi orang-orang yang istiqomah itu dalam kehidupan dunia ini, yang pertama disebutkan di sini, turun malaikat kepada mereka. Yang kedua, yaitu malaikat mengatakan, jangan kalian takut, jangan duka cita. Artinya mereka tidak takut dan tidak duka cita terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini, enggak takut dia dan enggak duka cita. Kemudian yang ketiga, diberikan kabar gembira dengan apa? Sorga orang istiqomah itu. Dan malaikat tetap memberikan pertolongan kepada mereka, baik dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan mereka mendapatkan semua kenikmatan di sorga. Ini orang-orang istiqomah, manfaatnya besar. Maka Nabi ketika memberikan nasihat kepada seorang, kata Nabi, kul amantu billah thumas taqim, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kalian istiqomah. Jadi istiqomah ini penting dalam kehidupan. Jadi bukannya karomah, yang bukan kita bukan cari karomah, tapi bagaimana kita istiqomah di atas Islam dan Sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Seperti kita belajar aja, belum tentu orang bisa istiqomah belajar Quran dan Sunnah, belum tentu. Karena nanti banyak godaannya, setan juga banyak. Kadang ada orang sekarang ngaji, belum tentu besok ngaji. Jaga istiqomah itu berat dan perjuangan juga berat. Tapi mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqomah. Mungkin diantara sahabat, diantara tabi'in yang berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqomah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, berikan kepada kami istiqomah. Ada pun doa Nabi SAW, yang Nabi paling sering berdoa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Anda bisa baca dalam sujud, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.